Jadi bukan cuma diomongi ke saya oleh Pak Ambassador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP, silakan. Tentang batasan utama, cerita Pak Prabowo akan 2 tahun. Ini kan jadi rame kan? Ketika terpilih, gini aja komentar saya. Saya memahami kalau pada panik. Okay. Tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu, jadi bukan cuma diomongi ke saya oleh Pak Ambassador Rostan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP, silakan. Ternyata bukan saja Pak Rostan nyatakan pernah kepada saya, even Pak Prabowo di Singapura depan para pengusaha menyatakan hal sama, yang beda tahunnya. Pak Rostan bilang ke saya hanya 2 tahun. Kalau Pak Prabowo bilangnya di atas panggung hanya 3 tahun. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, menurut saya ini yang tidak boleh terjadi. Oke? Okay? Ini udah selesai, sabar ya. Apapun yang dilakukan, saya percaya Excellence Rosan ini menghadapi tantangan kampanye yang beliau pimpin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.